به نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi fi daraini amin Babu la tanzilu rahmatu ala qawmin fihim qati'u rahimin Ini bab tidaklah rahmat turun kepada suatu kaum Yang dimana kaum itu ada seorang yang mutusin silaturahim jadi kalau umpama kita berada di satu kelompok di mana kelompok itu ada orang yang ama keluarga mutusin ama keluarga ya, berantem maka kita tuh bisa enggak diturunkan rahmat tuh berada di kaum itu, di kelompok itu, di kumpulan orang itu. Jadi oleh karenanya kita pilih-pilih juga cari ya cari sahabat, cari teman, cari kelompok. Dan juga oleh karenanya kita jangan sampai kita sama keluarga putus. Biarin dia begitu kita jangan. Ya. Biarin dia enggak ke rumah kita, kita ke rumahnya paling kagak setahun sekali ya. Lebaran dah, kita lebaran ke rumahnya. Silaturahim karena kalau lebaran momen lebaran, kalau kita ke rumah saudara, ngeritanya lagi mau ngapain enggak? <laughs> Langsung disediain airnya dan seneng banget ya. Coba kalau hari lain ditanya mau ngapain. Ya? Hmm. Jadi kita kalau lebaran, Pak, ya Ibu, jangan sampai kita kagak silaturahim ke ke rumah keluarga, saudara, jangan sampai enggak. Hmm. Paling kagak itu setahun sekali paling kagak. Ini kalau mau saudara ke rumah saudara, ya ya mengawinin doang undangan. jangan ya. Jangan sampai itu doang. Lagi mau ngawinin, mau nyunatin, mau pesta, ngundang, datang <coughs> ngundang. Ya bagus sih ngundang, cuma jangan sebegitu doang datangnya ya. Paling kagak lebaran tuh. Ya. Lebaran, walaupun silaturahim gak mesti lebaran. Ya, tapi itu budaya yang sangat bagus untuk mempererat hubungan keluarga. Ya. Jangan sampai enggak datang. Bahkan kita wajibin diri kita, ya, abang datang ke rumah adik, adik datang ke rumah abang, ya, usahakan datang. Jangan sampai enggak. Wa bilai Musa akhbarana Sulaimanu Abu Idamin. samitu abadallah <tuh>. Qala Sa'mitu Abdullah ibnu Abi Awfa yaqulu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna rahmata sesungguhnya rahmat itu la tanzilu tidaklah turun ia ala qaumin fihim qati wa atas kaum pada mereka terdapat orang yang memutuskan keluarga Nauzu Rahmat Arahmatnya turun queen... nama <in> kita Allah enggak turunin rahmatnya kepada orang yang putusin keluarga. Jangan sampai kita menyepelekan tentang rahmat Allah. Boleh jadi senyum kita ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya kita ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita itu nikmat itu akan terasa kalau sudah tiada. Kalau ada, kita enggak mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukuri apa yang kita dapetin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Bab dosa orang yang memutuskan keluarga. وبلاي قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني ليس قال حدثني أكيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن منعم أنا جبير بن منعم مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل جنة قاتئ الرحيم Kata Rasul, enggak masuk surga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Masya Allah, ini ancaman yang sangat tegas nih. Orang yang mutusin keluarga enggak masuk surga. Emang berani kita? Ya Allah, makanya maafin aja keluarga udah. Mau jalan kayak begitu, biarin aja udah. Emang cuma begitu? Syukur, alhamdulillah kita enggak kaya begitu. Kalau kita mau lagi deh ya samanya. Maafin aja udah. Toh maklumin aja. Paling kagak maklumin. <gul> Yang begitu adatnya. Ini kalau la janata biasanya ulama menafsirkan diantaranya penafsirannya adalah ya apabila ia menghalalkan. Kalau dia menghalalkan hubungan, memutuskan rahim, nah ini baru nggak bakal masuk surga. Kalau dia nggak menghalalkan, kesel aja gitu, ya, sewot aja hawanya, ya, emosional aja, nah, itu dosa besar aja. Tapi dosa besar kan neraka. Berani yang meneraka. Jadi jangan hmm, jangan sampai. Ubi laqola hadsan an hajja ibnum min alin qala addasana syumbat qala akhbarani Muhammad ibn Abdullah Abdul Jabbar qala samiitu Muhammad ibn Ka'b ibn annahu sami'a Abu Hurairah ta'yhadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna rahima sesungguhnya rahim syujnatun min rahman dia adalah pengaruh daripada Allah bersifat Rahman. Takulu ia Rahim berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Rahim, kata Rahim. Jadi Rahim ini makhluk juga, ngomong tu Rahim. Jadi yang selama ini kita sambungkan keluarga kita, itu adalah makhluk, dia bisa ngomong. Jadi jangan dikata dia diam membisu enggak. Ketika kita bersilaturahim sama keluarga kita, sama abang kita, sama adik kita. Walaupun abang kita datang ke rumah abang kan kadang begitu abang. Kita datang ke rumah abang, abang kagak mau datang ke rumah kita, ke rumah adiknya. Jangan dikata rahim diam aja tuh. Rahim ngomong. Rahim ngomong itu. Apa kata Rahim? Inna rahima sujnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim itu adalah pengaruh daripada Rahman ya. Daripada Allah bersifat Rahman. Takul yang berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuan-ku, inni zul inni zulimtu." Kata Rahim. sesungguhnya aku telah dizolimi, masya Allah. Jadi kalau umpama ada satu keluarga, ada disakitin amal keluarganya yang lain, iya dia nggak marah. Tapi ini si Rohim nih, masya Allah marah. Kita sakitin adik kita, kita sakitin empuk kita, kita sakitin abang kita, saudara kita, kita sakitin dia maafin kita. Tapi rahim ini marah ini. Hmm. Kita terus kesal sama dia, gerak sama dia, putusin terus kita. Iya, yeah, beliau itu maafin, tapi ini rahim marah. Apa kata si rahim? Takulu Berkata rahim, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ini zulim tuh sesungguhnya aku telah dizolimi ya Tuhan. Aku telah dizolimi Ya Rabbi ini kuti itu Sesungguhnya aku telah diputuskan Ya Rabbi ini ini Wahai Tuhanku sesungguhnya aku Sesungguhnya aku Fayujibu ala tardaina An aman man kota'aki Wa asinu man wasalaki Masya Allah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Rahim Maukah tidak ya maukah uh, bukankah ya maukah ya. ya apakah tidak engkau ridho ya an aqta amin man koto aki mau aku putuskan mau enggak bahasa kita gitu juga nih mau enggak aku putusin orang yang telah memutuskan engkau Wa asilu man wasalaki aku sambung orang yang menyambung kau Masya Allah Jadi orang yang mutusin keluarga Itu semua urusannya putus semua Kita pikirin ini Pak Jadi rahim ketika uh, ada suatu keluarga di mana aja dia marahan, dia gedekin, dia keselin, dia putuskan hubungan keluarga. Emang saudaranya nggak marah, umpama, apalagi dimarah juga. Saudaranya maafin, tapi rahim marah. Bukan marah hanya begitu saja, bukan disumpahin, apa, uh, diputusin nama Allah. Allah mengatakan, maukah aku putuskan ya, orang yang memutuskan engkau aku putuskan orang yang memutuskan engkau wa airam apa maksudnya tuh urusannya semuanya gagal urusannya gagal dia punya urusan berantakan punya bisnis berantakan punya objekan berantakan apa apa yang dia udah rencanakan berantakan ya. bisnisnya dia udah atur begini begitu begini begitu begini begitu gara-gara ama saudara berantem gagal Kata wong Jawa gagal maning ya Aduh. <laughs> Jadi jangan sampai kita sama keluarga berantem jangan. Adapun dia berantemin kita, dizolimin kita, biarin maafin aja udah. Kita jangan sampai. Dia nggak mau silaturahim ke rumah kita, biarin dia aja. Kita jangan. Masya Allah. Kita baik aja masalah saudara, baik aja baik aja dah baik aja sudah. Masya-Allah. Bukan itu aja dan kalau kita umpama sama saudara baik wa man wasalaki aku akan sambung orang yang menyambung kau. Urusannya beres semua. Dia punya bisnis, masya Allah sukses. Dia punya urusan sukses, punya dagangan laris manis, ya. punya obyekan umpama laris manis obyekan yang benar bukan yang bohong- bohong ya. ya, yang ridho masya Allah laris, ya. emang ada obyekan yang yang benar itu, Iya <guluh> ya, dia cuma bilangin doang tuh orang umpama. uh, di mana uh, apa unjukinnya ada orang menjual ini jual tanah ya, ini tu situ pak dia semua fasilitasin aja iya cuma kasih tahu aja informasi aja mau dibagi syukur dibagi ngar alhamdulillah banyak dikit alhamdulillah orang bagi itu namanya apa uh, ah, rezeki dari Allah urusannya beres semua pak ibu beres semuanya anaknya sekolah beres semuanya beres nggak ada yang berantakan lantaran apa disambung hubungan keluarga kagak pada berantem ama keluarga aja nggak berantem adapun dia keluarganya berantem putusin dia itu urusan dia masya allah jadi ternyata pak ya mutusin keluarga itu membuat urusan kita berantakan. Nauzubillah Apalagi, apalagi yang nyakitin orang tua. Berantakan. Bukan orang tua aja tuh Pak. Abangnya, adiknya, keluarganya. Berantakan urusannya. Bagaimana kalau orang tua? Berantakan. bisnismen umpama tapi sama emaknya sama babanya ya, dia marah, dia kesel, dia kedok berantakan. Pengen sukses. Ya, tuh sama orang tua, sama guru ya, jaga hubungannya. Jaga hubungannya. Beres insyaallah. Wa bilai kuala haddasana Adamu binu Abi Iyasin Kuala haddasana Ibnu Abi Zikbin Kuala haddasana Sa'id bin -sa Sam'ana Kuala samitu Abu Hurairah Tayyata'awwazu min imaratis Sibyan wasufahai sufahai Aku mendengar Abu Hurairah Beliau minta perlindungan Daripada kepemimpinan Anak kecil dan orang-orang yang bodoh Faqala ia berkata Sa'id bin Sam'ana Fa'akhbarani binu Hassanata al al-Juhani Anahu kala li Abi Hurairah bahwasanya berkata kepada Abi Hurairah ma ayatu zalika apa tanda itu qala antaqtu al arham eh, antuqtu al arhamu wa yutu al mughwi wa yusa al mursyidu masyaallah ni ya aku mendengar Abu Hurairah beliau minta perlindungan daripada kepemimpinan anak kecil dan orang bodoh Jadi, nanti ada bakal yang mimpin anak kecil, yang mimpin orang bodoh, suatu kaum besar dipimpin sama orang bodoh, atau dipimpin sama anak kecil, ya, anak kecil, gimana, anak kecil, pikirannya anak kecil, ya Allah, jadi. jelek artinya dan dipimpin sama orang yang bodoh bodoh amat ya bodoh amat ya na'udzubillah semua na'udzubillah min zalik kata lalu dikatakan lagi, lagi kepada Abi Hurairah apa tanda itu qala itu akan dipimpin anak-anak kecil atau orang yang bodoh antuk to arhamu diputus akan hubungan keluarga wayata dito'ati al Orang yang menyesatkan orang yang menyesatkan ditaatin Na'udzubillah. ngapa pada patu-patu banget gara-gara dikasih duit patuhnya segitunya wa yusal mursidu dan dimaksiati orang yang mursyid memberikan petunjuk para ulama para ulama di ulama akhirat ya yeah. gara-gara siapa ulama penjilat na'udzubillah semua na'udzubillah min zalik na'udzubillah semua na'udzubillah min jadi siap-siap akan terjadi ini pemimpinnya dipimpin sama ya anak kecil maksudnya sifatnya boleh jadi nih sifat anak kecilnya dan orang-orang yang bodoh apalagi emang orangnya kecil lagi ya <laughs> Aku cuma Ya, ini adalah ketika ya, hubungan keluarga diputusin, ya orang yang menyesatkan Dito'ati oh. orang yang bodoh di antaranya apa, orang yang bodoh, dibodoh-bodohin, gampang dibodoh, bodohin. ya dipinjam duit ya dipinjamin duit enggak tahunya lagi dikerjain akhirnya punya utang banyak ya, akhirnya punya utang banyak orang kalau utang banyak cakep jelek pak jelek. <laughs> itu dia bagus banget tuh ya, masya allah kenapa utangnya satu triliun masya allah bagus Baik. banget saya salut sama dia ini ngomong orang gila orang lawas nih <laughs> Ya, saya nggak ngomong sama siapa siapa, pokoknya siapa aja yang kayak begini. Saya salut sama bapak itu, kenapa? Masya Allah, bapak itu luar biasa. Masya Allah, kenapa pak? Utangnya banyak banget. Salut saya sama dia. Ini yang ngomong, yang stres yang ngomong apa yang mana nih? Tapi ngapa orang, orang pada salut ngapainya? Iya, ini dia nih berarti. Ini dia berarti. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Itu. Ya, di di, di orang yang menyesatkan, dimaksiatin eh, orang yang memberikan petunjuk siapa ulama. Jadi ketika ulama sudah dilawan, didulhakain, akan terjadi itu. Pemimpin yang ya, anak kecil boleh jadi sifatnya kekanak-kanakan dan subha bodoh. Nauzubillah. Sifat orang yang bodoh yaitu dibodoh-bodohin. Nauzubillah, <laughs> Jadi kalau kita secara pikiran kita nggak masuk di akal. Ya. Di mana orang banyak utangnya dipuji, di mana coba yang yang stres, yang mujab yang dipuji nih? <laughs> Dua-duanya. <laughs> Bab ukubati qati rahim di dunia. Bab ya siksaan orang yang memutuskan keluarga di dunia. Jadi orang yang memutusin keluarga itu belum sampai akhirat di dunia udah dihukum Bapak Ibu sekalian. Ya. Udah dihukum duluan. Udah sakit duluan. ومِن قال عَدَسَنَا آدَمُ قَالَ عَدَسَنَا شُعْبَةَ قَالَ عَدَسَنَا دَسَنَ أُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُعْدِسُ أَن أَبِي هُرَيْرَةَ تَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أحرى أَيُّ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا مَأَيُّ في الأخرة مِنْ وَالْبَغْيِ Tidak ada daripada dosa yang paling pantas Allah segerakan bagi pelakunya akan siksaannya di dunia serta di ya ditakhirkan untuknya di akhirat jadi dapat dua siksaan di dunia sama di akhirat belum sampai ke akhirat di dunia udah dikasih duluan udah dikasih aja entah di akhirat dikasih lagi siapa dia wal baghi daripada memutuskan keluarga dan ya berbuat sewenang-wenang zalim jadi orang yang memutuskan keluarga hidupnya kagak enak susah jadi jangan sampai kita mau keluar keberantem Berantem jangan ya begitu biarin kita jangan Jangan datang ke rumah kita, kita datang. Eh, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Bawa aja makanan. Ya, dikasih teh. Minum, ya minum sebentar. Orangnya begitu, jangan lama-lama. Langsung pulang dah. Ya, Moksan dulu ya. ya. Yang penting datang ke rumahnya. Begitu. Jangan sampai kita sama keluarga berantem. Oh. Jangan. Biarin kita diberantemin, kita jangan berantem. Baik, baik, baik. Ini menandakan, Pak, kita, sama keluarga ini hebat ketika kita sambung. Ancur kita, ketika kita putus, apapun begitu urusannya, jadi sama keluarga dikedepankan dulu, bukan nepotisme, bukan. Emang begini. Orang kalau keluarga benar semua benar, insya Allah negara pun benar. Sama keluarga. Kita nggak ngapa ngapain nama keluarga, insya Allah duluan keluarga. Nanti yang lain baru belakangan, duluan keluarga. Lah. Ada warung di depan, satu empuk kita, satu orang lain empuk kita dulu. Belanjanya, kalau oh, udah nggak ada baru orang lain ngaji kita ada sama abang, sama saudara, sama sama encing kita dulu, setelah itu baru sama orang lain doanya beda keluarga Masya Allah Obama kita ini yang dagang ya ada kita punya saudara, dia beli bukan sama kita, beli sama orang lain kesel nggak? Masya Allah, keselnya bukan main bukan ke bukan bukan kesel tuh kebalikannya ketika redo kebalikannya ketika redo dia beli ama kita masya allah seneng akhirnya kita seneng kayak begitu jadi ngapa-ngapa urung-urung apa ama keluarga Usahain tuh jadi dua sama keluarga tuh, ya dua. Satu apa yang kita lakukan, kedua adalah menyambung hubungan keluarga. Masya Allah. Makanya kita kalau sedekah itu pahalanya dua sama keluarga. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Oh, Masya Allah, Masya Allah, jangan sampai Nama keluarga dulu. Ngapa-ngapa mau keluarga? Ya, Ngapa-ngapa mau keluarga? Keluarga bisa ngaji bagus sama nah, keluarga dulu ngajinya. Ya. Ya kita mau ngadain apa nih? Ya mau keluarga dulu, ngapain apa umpama mau ada ceramah sama keluarga dulu lah, seru ceramah deh keluarga kita. Terbaru yang lain. Kenapa? Keluarga kita. Kira-kira dia disuruh senang apa enggak? Masya Allah. Senangnya luar main. Bukan main. Keluarga. Keluarga. Padahal kita yang lain gak bisa. Atau dua-duanya dah. Keluarga kita dulu baru yang lain. Apa-apa semua keluarga. Masing-masing dia punya keluarga yang lain. No, ya silakan yang lain. No, yang lain, no, yang lain, no, yang lain. No, no. Masing-masing punya keluarga. Masya Allah. Hmm. keluarganya masing-masing. Kalau kita pak keluarga bangga sama keluarga yang lain, kita nggak bangga sama keluarga kita padahal keluarga kita baik bagus, ada prestasi, kita nggak bangga bangganya sama orang lain. Ini keluarga kita nggak maju-maju, kecuali keluarga kita nggak bisa nggak ada. Prestasi yang baru, keluarga yang lain, orang lain, begitu. Sama, Pak, kampung nih umpama, ya kita ambil dari kampung sini dulu, kalau enggak ada baru dari kampung, luar. Sama negara kita, negara kita sama negara, bangga dengan produk-produk dalam negeri kata Pak Soeharto. Kalau kita bangga dengan produk luar negeri, insya Allah negara kita maju. Tapi kalau kita bangga sama produk luar negeri, padahal dalam negeri banyak beras banyak, ya. yang lainnya banyak. Kita nggak mau ngambil dari negara kita sendiri, dari rakyat kita sendiri, maaf, tapi kita ambil dari luar. Kira-kira negara kita maju, atau enggak? Enggak, enggak bakalan maju. Tapi kalau kita ambil dari negara kita, dari rakyat kita, kita berdayakan rakyat kita, lama-lama maju, apakah enggak? Maju, rakyat kita senang, apakah enggak? Senang. Ini bukan bicara politik, bukannya lagi menganalogikan tentang masalah rahim. Masya Allah. Jadi kita pak jangan sampai yang keluarga berantem, jangan, jangan, ya. jangan, jangan. Punya duit lebih bagi, pegang, pegang. Masya Allah. Orang kalau sedekah apa nggak bakal susah. Yang ada yang susah tuh yang pelit. Itu jadi susah banget. Pantas dia susah. Rupit banget orangnya. <guluh> si Anu Masya Allah rizkinya banyak banget. Ya pantasnya mah rizkinya banyak orangnya, rajin sedekahnya. Masya Allah. Masya Allah. Enggak ada ceritanya orang rajin sedekah bangkrut nggak ada, enggak ada. Hmm. Tapi dahulukan keluarga dulu buat makan, anak-anak bininya udah cukup baru buat sedekah. Ya. Yeah. Jangan ya yeah, anaknya belum makan, ya yeah, bininya belum makan buat sedekah aja. Nah, ini sedekahnya ada udang di balik batu nih. Apa maksudnya nih? Mau gengsi-gengsian. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Bab mu laisal wasil bil mukaffi bab tidaklah orang yang menyambung ya silaturahim ya tidaklah ya orang yang menyambung itu mukaffid ya tidaklah mukaffi itu penyambung ya. gitu maksudnya tidaklah mukaffi itu yang balas itu wasil bukan tapi pahalanya besar Umma, kita ke rumah saudara kita dia ya kita udah baik ya dia baik orang udah baik sama kita saudara kita baik sama kita kita pun baik ya itu bukan silaturahim jelas silaturahim itu orang yang mutusin kita tapi bukan berarti kemudian kemudian kita udah nggak usah sama dia mah dia mah baik orangnya baik aja udah enggak enggak begitu. Justru kita utamakan orang yang baik sama kita kita utamakan orang udah baik sama kita utamakan. Walaupun udah cukup umpama dia udah ke rumah kita kita nggak ke rumah dia nggak apa-apa dah usahakan jangan begitu pak adik kita udah ke rumah kita nih lebaran umpama ya kita nggak mau ke rumah dia jangan walaupun bukan termasuk wasil tetap kita datang bahkan kita utamain pak ada saudara kita yang datang ke rumah kita kita lebih utamain dia biar apa biar besok dia datang lagi biar jeredok Ya, saudara kan manusia punya hati. Kadang marah, kadang benci. Bagaimana hatinya supaya senang? Kadang marah, kadang senang, kadang benci. Gitu ya. Masya Allah. Wa bilai kala Muhammad ibn Qasir kala akhbarana Sufyan anil a'mashi wal hasan ibn u'amar wa fitrun an mujahidin wa fitrin ya Anil Amash wal Hasan ibni Amrin wa Fitrin an Mujahidin an Abdurrah an Abdullah ibni Amrin wa qala sufyanu lam yarfa'u al Amash ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu al Hasan wa Fitrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala laysa al bil mukafi tidaklah yang menyambung itu mukafi ya ya tidaklah maksudnya mukafi itu seorang penyambung silaturahim bukan Habis ya. yang namanya penyambung silaturahmi yang mana walakin walakinil wasilu allazi idza quti'at rahimuhu Wasolah wasil akan tapi wasil itu adalah orang yang apabila diputuskan rahimnya keluarganya dia sambung. Dia punya empok dia punya abang, dia punya adik, hmm, mukanya cemberut aja kalau melihat kita, gedeg aja hawanya. kakak mau datang ke rumah kita lalu kita datangin itu namanya itu namanya wasil itu namanya seorang yang menyambung silaturahim. waduh gimana begitu berarti kalau kita saling senang saling suka saling ridho sama keluarga itu bukan silaturahim, bukan menyambung silaturahim. ya itu namanya mukafi tapi baik apa kagak baik banget itu baik banget saling kunjung mengunjungi saling baik baik eh. jangan sampai enggak keluarga umpama datang ke rumah kita kita wajibin datang ke rumah dia jangan sampai kagak abang ke rumah ade ade ke rumah abang ini kadang abang pengen banget datengin Abang kagak mau datang ke rumah ade, ade aja yang datang ke rumah abangnya. Hmm. Di sini nggak begitu kan? Nggak. Ah. <laughs> <laughs> jangan sampai pak, jangan sampai kita saling mengunjungi. Iya. Ya. Kenapa? Karena ade kan nggak nggak bisa mesen. Ya, nggak bisa mesen. Ya, saya kalau bisa duluan gitu ya, duluan abang yang lahirnya jangan jangan sampai jangan sampai kalau adik mah kalau kagak datang ke rumah kita kita sebagai abang datang duluan entar aja datang wa bila qala ya babu fadli babu fadli man yasilu zarrahim zalim bab keutamaan orang yang menyambung keluarga yang zolim. Jadi walaupun tu orang zolim kita datang, keluarga kita zolim kita datang. Masya kita baik sama dia. Wabilai <tune> kalau ada sana malik bin Ismail, kalau ada sana Isa bin Abdul Rahman, antol hatta ani Abdul Rahman ibni Aw. <Hebrew> Sajata an-nirbaro'i Kala ja'a arabiyun dari Barat berkata telah datang orang Arab Badui faqala lahi berkata ya nabi Allah wahai nabi Allah ajarlah ni amalan yudkhiluni aljannata ajarkan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga qala jawab rasul la in kunta aqsarta khutbataka laqad a'radtal mas'alata Sungguh jika engkau meringkas akan khutbah ya sungguh engkau telah ya, memaparkan masalah atikil nasamata wa fukar rokobata bebaskanlah merdekakanlah budak dan lepaskanlah budak lah ia berkata a laisata wahidan bukankah keduanya sama ya satu ya. sama maksudnya qala la tidak beda itkun nasamati ya antuk tako nasama tu. Itku nasama memerdekakan budak itu artinya ya. Itku nasama itu adalah dimerdekakan budak. Wa fakur rokobati fakur rokoba tuinu ala rokobati itu engkau bantu akan budak. Wal muni atu ya. dan muniha wa muniha wa, wa munihatu ar-raghub dan muniha ar-raghub ya ya pemberian raghub wal mai'u wal fai'u ala ya. zira'imi fai ya itu atas orang yang mempunyai keluarga ya fa'u zirahim ya yang kembali menyambung silaturahim fa in lam tuti zanika maka jika engkau tidak mampu demikian fa'mur bil ma'ruf perintahkanlah kebaikan wanha 'anil munkar cegahlah daripada kemungkaran fa in lam tuti zanika faquffa lisanaka ila min khairin maka jika engkau tidak mampu itu maka tahanlah lidah engkau ya kecuali daripada kebaikan baru kita ngomongin. Jadi apa ini? Ya orang yang zolim, saudaranya kita zolim, umpama orang yang zolim, tetap kita bersilaturahim kepadanya. Jangan sampai kita berantem sama keluarga, walaupun dia zolim. Itu urusan dia zolimnya mah. Wallahu a'lam